Halo Sobat Tuto, welcome back to Project YouTube Channel lagi sama Reisha. Hari ini kita bakal melakukan review dan juga tutorial pemasangan untuk salah satu aksesoris buat All New HRV ini, Sobat Tuto. Nah, ini adalah aksesoris tambahan yaitu cover untuk knob atau tuas personeling di mobil All New HRV kalian nih, Sobat Tuto. Kalau misalnya kalian tahu, sebelumnya itu hanya polos biasa aja, tapi dengan aksesoris ini tuas personeling kalian akan lebih stylish dan juga makin keren banget nih. Nah, sebelum saya review untuk produknya, saya mau ngasih tau dulu untuk packagingnya supaya make sure Sahabat Toto mendapatkan produk original dari Auto Project nih, Sahabat Toto. Pastikan untuk packagingnya di atas ini ada logo Auto Project-nya dan ada gambar dari produknya yaitu shift knob covernya, dan di bawah sini ada tulisan shift knob cover diamond. Dan di samping sini ada keunggulan-keunggulan dari produknya sendiri, yaitu easy to install, OEM standard, premium quality, dan juga yang pastinya more protection. Langsung aja kita buka ya, ada logo Auto Project-nya lagi. Dan di dalam sini kalian akan langsung mendapatkan satu produknya ini, Sahabat Auto. Jadi simple banget, ini adalah cover untuk si tuas personeling-nya. Dan dilengkapi dengan plastik juga supaya make sure teman-teman tidak mendapatkan barang-barang yang lecet-lecet ataupun gores-gores gitu ya. Nah, ini dia produknya. Tuh. Jadi ini akan dipasangkan ke bagian tuas personeling bawaan dari si All New HRV-nya. Jadi ada tambahan covernya, Sahabat Toto, seperti ini. Jadi makin keren stylish karena di atasnya sini ada motif dari diamond-nya. Dan juga di samping sini ada aksen piano black-nya nih, Sahabat Toto. Kalian nggak perlu khawatir karena ini pemasangannya juga gampang banget karena sudah disediakan dengan 3M ini, Sahabat Toto. Jadi kalau misalnya sudah menempel, dia tidak akan goyang-goyang dan juga mudah copot. Nah, kalian penasaran dong pasti gimana sih cara pemasangan si shift knob cover untuk mobil All New HRV ini? Langsung aja kita ngeliat ke tutorial pemasangan. Oke, halo Sobat Oto. Hari ini kita ada pemasangan shift knob di mobil HRV ya. Jadi untuk pemasangannya, di dalam shift knob ini ada dua buah double tap. Kita buka terlebih dahulu. Dan satu lagi. Oke. Setelah itu kita masukkan dari arah depan. Kita buka sedikit ya. Biar lebih mudah. Kemudian kita tarik ke belakang. Terus kita kencangkan. Nah, tadi Sahabat Toto udah ngeliat dong tutorial pemasangannya super gampang banget. Ya, bener banget produk ini bener-bener easy to install. Karena tadi sudah dilihat ya, kalau misalnya di dalam produknya sendiri juga sudah tersedia 3M-nya. Dan juga sudah protective size banget. Jadi mudah banget, nggak perlu ribet-ribet untuk memasangkan si produk ini. Nah, langsung aja kita review ya, Sahabat Toto. Tadi kan udah ngeliat nih, sebelumnya itu si tuas personalnya biasa aja, standar. Tapi berkat ada shift knob cover diamond untuk All New HRV dari Auto Project ini, jadi terlihat beda dan juga eye catching banget ya, Sahabat Toto. Karena apa? Karena ada aksen glossy black-nya di samping sini. Dan juga di tengahnya ini ada aksen diamond-nya. Dan jadinya apa ya? Benar-benar eye catching dan pastinya stand out kalau misalnya sudah dipasangkan di mobil All New HRV-nya. Nah, mungkin Sahabat Toto juga bingung nih, apakah ini akan mengganggu fungsi personelnya kalau misalnya dipasangkan di personeling All New HRV-nya? Enggak ya, Sahabat Toto. Sahabat Toto juga tahu dong kalau misalnya di depan bagian personeling ini ada tuasnya juga nih yang bisa dipencet. Ini nggak mengganggu sama sekali. Langsung aja kita buktiin ya. Tuh, ini masih bisa dipencet dan juga bisa digerakkan sesuai dengan fungsi si personeling All New HRV-nya. Jadi tidak mengganggu fungsi dari personeling All New HRV-nya. Nah, kalian wajib banget nih pasang si shift knob cover diamond untuk All New HRV yang pastinya bikin interior mobil kalian jadi makin stylish dan juga makin keren. Nah, itu dia Sahabat Toto, review dan juga tutorial untuk aksesoris shift knob cover diamond untuk mobil All New HRV. Buat Sahabat Toto yang mau dapetin aksesoris ini juga, langsung aja datang ke toko variasi terdekat di kota kalian karena semua aksesoris Auto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Dan juga kalau misalnya lokasi kalian di Jakarta, langsung aja main ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rufus Desa Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Dan juga jangan lupa cek di kamus kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok @autoproject. Jangan lupa juga nih subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu dan juga memberikan informasi untuk kalian. And see you next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!